warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan Allah muliakan Abuya Mursyid kita dan keluarga besarnya, juga Kiai Haji Ali Abdullah dan para kiai yang lainnya, para abu, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Yang akan saya sampaikan sebenarnya tadi sudah bagus sekali oleh Kiai Ali, dan beliau ini memiliki jabatan strategis dan memang pengkaji tentang thoriqoh. Jadi tidak ada thoriqoh yang sesat, itu tidak ada. Bahkan kalau di Jawa Barat, Kiai Ali ya, Pulau Jawa, tidak ada orang zikir disesat-sesatkan, tidak ada. Mutariko, yang mutabaroh hampir berapa ya, 60 lebih, 43 itu mutabaroh. Sudah selesai diskusinya dan Habib Lutfi akan mengumpulkan ulama-ulama sedunia, udah berapa kali selesai ya. Saya ingin menyampaikan tentang zikir la ilaha illallah. Mari kita mulai dari kitab Jamil Jawami. Ini bahasa kembali kepada ilmu alam, hukum. Apakah panjang tiga alif, enam harkat, tujuh alif, 14 harakat itu adalah hal yang mutawatir menurut ulama-ulama qiraat? Tidak. Silahkan buka Jamil Jawami. Yang mutawatir itu mad satu alif dua harakat. Itu yang harus kena. Satu alif dua harakat. Kena satu alif dua harakat. Maka man qala la ilaha illallah wa maddaha. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha dan memanjangkannya. Kemudian silahkan lihat di dalam Sanusi halaman 53. Lihat itu, buka. Tadi saya sudah Jamul Jawami, kemudian juga ada di dalam kitab Al-Asmaul Husna. Itu Kiai Ali ini jago kitab-kitab kayak begitu. Itu karangan Imam Ar-Razi. Maddaha tujuh alif berarti 14 harakat. La, maka dosanya akan diampuni oleh Allah 4000 dosa. Lanjut. La. Lalu bagaimana pandangan ulama thoriqoh di dalam melafazkan la ilaha illallah? Lihat dalam kitab itu, lihat. Padahal sebelum Indonesia merdeka kitab itu udah ada. Kenapa jarang baca? Illa bitoriqotin. Illa ayya'murahu syaihuhu bitoriqotin fayakba'uha. Terkecuali ajaran seorang guru thoriqoh di dalam melafadzkan la ilaha illallah, jangan kamu lagi bahas tentang berapa panjang dan pendeknya. Fayakba'uha, ikutin. Ngomongin tajwid lagi, mentah. Kayak tadi udah jadi baju, nanyain kapas lagi, kapas lagi. Mentah diwae, Kiai Ali. Udah mateng, tinggal makan. Mentah lagi mau kapan selesai. Betul, betul. Baca tuh kitabnya, baca. Itu Sanusi halaman 53. Dari sini ntar santri langsung buka ya. Langsung stabilo tuh. Illa bitoriqotin.
Fayat ba'uha illa ayya'murahu syaihuhu bitorikotin fayat ba'uha. Ikutin. Karena guru torikoh di dalam mengajarkan bukan hanya pandang pendek, tetapi hudur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tadi jangan la ilaha illallah, ingat la ilaha illallahnya, lari. Itu hanya dal dalam ilmu usul. Hanya dal, hanya center. Ada yang disenter oleh kalimat la ilaha illallah, hakikat Allah. Itu yang dia gak bisa merinding itu. Udah ikutin aja. Itu hak jatuh ke bawah, itu masuk ke latifatul qalbi. Masuk ke latifatul qalbi, lalu hati kita, latifatul qalbi kita ini di mengalir darah, lalu dikompa sampai kepada sumsum sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lahmi wa fi mukhi wa fi azmi. Maka di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, badan kita penuh dengan cahaya Allah. Ini yang dicari oleh orang toriko. Satu, silakan buka dalam kitab Imam Ar-Razi, nama kitabnya Asmaul Husna. Di sana dibahas tentang asma dan perbedaan asma dan sifat. Lalu bagaimana orang yang mentakror la ilaha. Takror itu patokannya tiga ke sana. Nah itu ikuti guru. Maka dari sini udah selesai. Kita banyak-banyak ya Allah, kitabnya tebal-tebal, Sanusi gak dibaca. Mudah-mudahan di dalam kita berzikir, Pak, ini Abuya malam sudah mendoakan pada kita. Karena memang tidak ada kalimat yang cepat untuk tembus ke Allah kecuali nafi dan isbat. Untuk pengamal yang belum sampai kepada tingkatan muraqabah, dan nanti ada naqsyabandiyahnya, itu ada pendidikan muraqabah khafi, itu doa zikir paling tinggi. Buat orang-orang yang belum sampai pada tingkatan khafi, maka jahar dulu la ilaha illallah, dan goyangnya wa arsalna riyah lawaki. Orang torikoh goyangnya aja diajarkan ke atas, la melipat meliwati dua latifah, latifatul ahfa, nafas langsung masukin ke nafas, kemudian ilaha ke kanan, udah dua latifah, khofi ruh geser kemudian ke kiri, sir langsung masuk latifatul qalbi, wa arsalna riyah lawaki. Maka kalau bukan orang torikoh yang sudah mendapatkan bai'at, di saat zikir la ilaha illallah enggak goyang. Benar. Illallah la ilaha illallah la ilaha. Kayak tiang listrik. Enggak goyang. Benar apa benar? Ya wadah. Enggak goyang, enggak bisa. Kenapa, Pak, tidak bisa? Kenapa? Karena tadi belum mengenal latifah yang tujuh. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul ahfa, nafas qala biyah jami'ul badan. Maka orang thariqah la ilaha illallah wa arsalna riyah lawati. Kami utus kata Allah angin supaya pepohonan ini berbuah. Bayangkan kalau seandainya tidak ada udara, angin yang Allah terpakkan pada pepohonan, tentu tidak ada bebuahan, Pak. Pohon yang tidak berbuah didekatkan dengan pohon yang sudah berbuah. Pohon mangga yang belum berbuah, jika dia dekat dengan pohon mangga yang sudah berbuah, lalu Allah utus angin, terjadi serbuk sari dalam ilmu biologi, maka pohon yang belum berbuah akan berbuah karena dia bertetangga dengan pohon yang sudah maka harus goyang itu pohon. Di saat ditiup angin, serbuk sari ada.
Maka orang di saat zikir la ilaha illallah kita rame-rame, sebenarnya kita sedang membagikan rahasia zikir sesama kita. Lalu kemudian kita menjadi tentrem, keyakinan bertambah. Inilah wa arsalna riyah lawaki. Listrik di saat kita lihat banyak udara yang datang, tetap tidak ada manfaatnya. Maka orang thariqah goyangnya diatur, semakin kesana, semakin kesana, semakin dekat, bagaikan seorang anak yang lama tidak melihat orang tuanya hampir 2 tahun. Tatkala dilihat orang tuanya di bawah pohon sana, lalu dia lari semakin kencang, semakin kencang. Begitu juga orang thariqah, semakin nikmat, semakin kencang di dalam berzikirnya, sampai suaranya tidak terdengar lagi. Illallah. Kayak seorang anak yang rindu untuk disikap oleh orang tuanya, kayak kita rindu untuk didekat, disikap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak dirasakan oleh orang yang enggak bertoriko. Illallah la ilaha pelan-pelan. Illallah la ilaha illallah. Ya kalau 2000 ngantuk juga hadirin. Betul. Mukapan larinya menghadap Allah. Coba dah kayak malam. Baru 33 illallah la ilaha illallah. Itu latifah bapak udah lari kan. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu hak turun ke dalam, itu yang enggak dirasakan oleh orang yang enggak bertoriqoh. Maka silakan buka kitab tersebut. Illa ayya amurahu syaikhuhu fayatba'uha. Kenapa harus ikut guru? Qadama sidqin. Para rasul, sahabat-sahabat Rasulullah, kenapa beliau ini mulia? Karena mengikuti telapak Rasulullah. Isyarah mengikuti ajaran Rasulullah. Lalu kenapa tabi'in begitu mulia? Mengikuti telapak sahabat. Lalu kita mengikuti telapak siapa? Di dalam bertoriqoh, ikuti telapak guru. Apapun kata guru, ikuti. Karena guru sudah ma'rifat. Katanya pengen ma'rifat, lo kok pengen jalan sendiri? Zikirnya pengen jalan sendiri. Illallah, la ilaha illallah, kayak tiang listrik. La ilaha illallah, sambil tangannya pegang berkat. La ilaha illallah, itu bukan ma'rifat ke Allah, ke ma'rifat ikan ayam mulia. Orang thariqah di saat la ilaha illallah takror, kata Imam Ar-Razi, maka dia akan berangkat ruhaniahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Bila hal wa makan, itu perjalanan ruhaniah. Makanya robitoh amat diperlukan. Semakin kuat kita berobitoh, semakin cepat kita untuk didekap oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kata hadis Rasulullah, ghammid ainaika ya Ali. Di saat engkau melafazkan la ilaha illallah, pejamkan matamu ya Ali. Ghammid ainaik, dua-duanya, jangan satu. Pejamkan supaya kamu cepat memandang Allah. Kalimatnya harus ada la ilaha illallah. Udah ikuti guru aja, ikuti guru. Enggak ikuti guru mau ikut siapa sih? Ya. Kitabnya ada. Lah ente baca begitu ngikutin siapa? Benar enggak Rasulullah bacanya begitu? Tanyain dah. Ya juga enggak ada kasetnya ya. Bagaimana Rasulullah coba mengucapkan la ilaha illallah bagaimana? Panjang pendek itu tidak mutawatir. Jamil Jawami. Katanya ahli usul. Kalau ngaji-ngaji beneran sekalian buka. Oh, kiai nos jago sejarah thariqah. Enggak. Yang mutawatirah itu satu alif dua harakat. Maka mad wajib muttasil majaij munfasil, bukan masalah mutawatir. Enggak, yang penting satu alif dua. Makanya nanti ada bilafzil ada, membaca Quran itu murid kadang mengikuti guru. Maka pernah kalau guru kiroat 7 punya murid 7, tentu 7-7-nya beda-beda itu cara baca Qurannya. Mingkobilil ada, karena murid ngikutin lidah guru. Maka dari situ kemudian disepakati tentang kiroat sabah. Orang-orang sampai asyarah.
Nah dari sini ibu bapak kita zikir, nah, seperti itu ikutin guru dan kita pakai latifah dan goyang. Illa la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa la ilaha. Udah rohnya berangkat. Hasil Buya kan harus illa la ilaha illa udah hilang. Itu kita pengen begitu. Kalau udah bisa ya udah diam. Tapi benar jangan ngantuk. Ikut-ikut Buya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diam. Ngiler. Kali kita ya keras illah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hak itu rasanya kayak apa di urat itu. Dilatifatul ahfa maratibul insan maqam Rasulullah. Orang yang bukan thoriqoh enggak tahu itu maqam Rasulullah, latifatul ahfa. Bagaimana nerangin itu buat orang yang belum merasakan? Susah. Gimana coba kayak Amsar ya? Nerangin mahabbah Rasulullah pada latifatul ahfa di saat naik ke atas itu kayak apa nikmatnya itu? Dan itu sesuatu yang wakil bukti. Buktinya mana? Banyak alim ulama yang sudah menjadi wali min awliyaillah. Mudah-mudahan zikir Ratib Seribe ini selalu ramai dan barokah dan panjang umur. Dan ternyata dari murid-murid Buya yang sudah meninggal, meninggalnya baik-baik. Semuanya baik-baik yang sudah meninggal. Karena memang tadi orang yang melafazkan la ilaha illallah baru sekali saja sudah 4000 dosa. Dosa gede kecil, kabairo. Dosa-dosa gede. Karena kita sudah ada MPU, itu MPU untuk MPTT, itu banyaknya kitab-kitabnya nanya ya Pak ya. Nah, itu kalau sekali. Lah kalau kita sampai 1000, loh kalau bacanya sampai kita panah, berapa pahalanya? Enggak ada itu langsung Allah malaikat aja enggak ngelihat, Pak. Malaikat tuh enggak bisa nyatet. Allah langsung. Lalu kalau kita meninggal di saat hati kita hangat, di saat menyebutkan la ilaha illallah, kayak apa nikmatnya? Kita Pak hadirin rahimakumullah. Aba Hurairah. Sahabat yang lainnya banyak sekali. Ka'ab bin Zubair. Wah, banyak sekali ulama-ulama thoriqoh. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mengamalkan ini sampai kita wafat pulang menghadap Allah. Ya, saya rasa segitu. Coba lihat kitabnya, ya. Lihat kitabnya, ya, supaya selesai lah. Ya, lihat tuh. Kita orang thoriqoh diajarkan fayat ba'uha, ngikutin guru. Ente ngikutin siapa? Kita aja, oh ngikutin kitab. Pengarang kitabnya begitu enggak? Nyebut la ilaha illallah. Bagaimana prakteknya? Apa dia ngedenger langsung dari pengarang kitab? Dan itu bukan masalah mutawatiroh. Lihat Jamil Jawami. Kalau kita dari guru begitu ya udah enak. Ikutin guru. Dan guru sampai ke guru, ke guru, ke guru. Sampai kepada Rasulullah. Gomid aynaika ya Ali. Pejamkan matamu di saat kamu mengucapkan la ilaha illallah. Dah segitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon izin Buya habis Johor, saya langsung izin pulang. Dan juga terima kasih kepada jamaah semuanya. Mohon maaf, biasanya yang banyak ngomong banyak salah, banyak dosa, maafkan saya minta diikhlaskan apabila ada kesalahan dan keapaan. Semoga Buya panjang umur dan sehat walafiat. Juga Kiai Ali, mudah-mudahan jangan cuma sekali, sering kesini ke Aceh enak. Semuanya makanannya enak-enak, kopinya terutama. Gak nemuin kalau di Bogor. Udah paling enak kopi Aceh, juga masakannya ibu-ibu, umi-umi itu masakannya enak ya, rempah-rempahnya terasa. Karena rempah-rempah di Bogor itu udah lama, sampai ke sana udah garing, udah kering. Di sini masih seger-seger gitu ya, enak-enak. Insyaallah Kiai Ali akan sering kesini karena ilmunya dibutuhkan. Beliau juga dokter lagi ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.